Beda apaanan, cok? Rhythm mas drill. Intro dulu kita ngap. Kembali di channel gue yang cuan, kembali lagi konten reaction beatbox. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali nge-reaction Wali Kota Cup alias Indonesian Beatbox Party 2023. Tapi kali ini gue bakal kembali lagi nge-reaksi sendirian. Karena kenapa, FM Rido udah gak ada. Ya kemarin dia karena singgah cuma sebentar, seperti gue bilang ya. Dia cuma sebentar doang singgah di Palembang, jadi ada kesempatan gue ajak bikin video. Bisa, jadi sekarang dia udah pulang ke Jogja lagi. Jadi ya, ya udah Wallace ya, kita react sendirian. Kita lihat lah si Gladiator Jakarta versus Serigala Tangerang lagi. Siapa kayak yang akan menang ya? Gue bener-bener belum nonton sama sekali coy, sumpah. Anjing udah 12 hari, fuck. Sorry banget gue udah jarang upload video ya. Yaudah lah, mungkin kita langsung aja mulai ke reaction biar gak banyak baca dan enjoy aman. Jangan lupa lu like dulu ya. Oke, let's go, langsung kita mulai ke reaction coy. Wow. Eiga versus Audi. Audi ke wang 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 wang. Apakah dia bakal lempaknya Dirty Five? Anjing langsung coy. Like the way work it. Bila apaanan cok? Redeem masa boy. Hey. Crowd control. Come on, break it, drop it like. Ah, kayak keluar tuh vokal. Energik sekali ya, seperti biasa. Dikawang bangen. Kasih tau bosku. Enggak ngonter dia. Ini capek tuh adik keranglet tadi. Sampai megang perut ya. Energik sekali soalnya. When it's cold, I rest when you fight with me. I know you realize just you don't care with me. Drill. Pasti gini lah kan. Pasti. Nih.
Itu tadi kontra di kerang dari Cak. Patah gitu jing. Tuh. Tuh, Adi kan gini ya. Hey, he getting scared, bro. Big nose emang, emang big nose. Nah, harusnya ya harusnya pakai itu, enggak tahu Adi pakai apa tuh. Hey, he getting scared, bro. Ini gak ada yang loncat-loncat tuh. Ngepel lagi nih. Gue tau nih beat kuk-kuk yang gitu gak sih. Ini teknik nih. Kan main teknik kan deh. Nah kan, patah dari semen. Ya. Nah itu. Aduh, gak bunyi ya? Apa karena dari mixingannya, cok? Ini bahaya main teknik, cok. Sebenarnya bahaya main teknik itu adalah apalagi cepet-cepet gini. Apalagi kalau nafas tuh terbawa suasana juga, belum kan nggak clean kontrolnya, bakalan berpotensi patah. Even adik kerang pun masih bisa patah, coy. Nah, itu kayak kecapean, coy, dia akibat banyak main napas itu mungkin. Jadi ada jeda dia ngambil napas gitu, ngambil kayak dan ludah lah mungkin kayak koma gitu. Nah, itu harusnya dia tuh mainin. Nah, itu yang kayak FM Rido ada. Yang gitu, link, stop, link, stop. Cuman kayak gak bunyi gitu di sini. Apa secara langsung bunyi atau karena mixingannya jadi gini? Gak tau dah aku. Itu aja yang beat Ega pas dengan counter Adi Kerang, yang pas kangkung itu tadi. Yang rekaman dari HP itu, gue pernah nonton dari temen gue yang datang langsung ke sana. Itu kayak lebih powerful dan lebih, wah gila banget. Kenapa di sini kayak biasa aja? Ah, did you put the pill down? Anjay, Malaysia nih mah. Nih, dia megang perut, kenapa tuh? Dia di Malaysia. Mega. Let's go, Mega. Kenapa tuh? Kenapa nih perut Adi Kerang? Asam lambung gak deh? Coba kita lihat komen. Nanti. Oi. Never. Banyak banget efek Ega nih. Stop.
siapa lagi kak? Nah, bentar, bentar, bentar. Adik kan ngomong apa lu? Gua sakit perut anjing enggak ya? Oke. Nah, pergi kebelet berak. Bagaimana nanti kita lihat komen ya? Ya. I had to be good. Okay, that looks ready. Sumpah gua enggak bisa lihat, Bang. Salah, kita enggak usah lihat kali ya. Kita nengokin aja. Judges. On my count. In 3, 2, 1. Nah ini kali ini kayak lebih banyak footage ya cok. Footage tuh kayak cuman itu angle-nya lebih beda lagi nih footage. Hah? Wait, what? Anjing, skornya seri semua, cuman satu yang milih beda. Ega takes wow. It tipis ya. Tipis Ega, banget sih. Ega takes it. Oke. Gladiator Jakarta juara 1. Anjay. Adi ya. Emang sama sih mereka, cuman perasaan gue ya, audio ketika kita yang nonton dari HP apa yang datang langsung kan kayak lebih pecah dibanding yang di video nih, cok. Entar gue nonton dari Baktiar nih, cok. Baktiar nyimpen, cok. Tuh. Dari ini aja kayak gini audio lu. Dengar gak kalian? Gede banget, cok. Anjing teman gua. Coba kita cari yang dia lawan Adi ya. Nah. Ini nih. Tuh. Kayak lebih pecah ya. Iya, kalau nonton langsung, coy. Ngeri banget audio. Nah. Nah. Pantes crowd menggila. Tapi ketika di sini kayak beda feel-nya. Kenapa ya? Kayak kedep banget gitu loh. Tuh, kayak biasa aja, jing. Kenapa sini GG banget deh. Gila power recok di sini. Gile. Itu sih gila, coy. Oh, ini gua suka ini. Oh, ini soal teman gua. Beda jing hasil mixingan atau mungkin dari audio rekamannya mungkin. Sebenarnya Adis beatnya sakit, cuma kelihatan sesak napas dan kurang clean. Bener sih kayaknya faktor dari sakit perut sama karena dia main beat teknik gitu, resikonya gede banget, tidak lagi sakit perut juga kan. Jadi pas patah tadi kesempatannya itu. Yang itu Ega pun gini tadi. GG sih, tapi serius cok. Berapa juri? 6 ya? Apa 5 gitu? Cuman satu yang milih Ega. God damn it. Harusnya we want more sih. Nampak sakit perut tadi kerang kalau kita we want more. GG ini mah, kita kasih ini nih. GG gaming, coy. Big up for Adi Kerang. Tipis skor aja, tapi Ega udah mulai menaik ya. At least ada saingan baru lah di kancah-kancah beatboxer-beatboxer teratas di Indonesia, seperti Rafli, seperti Adi Kerang, si Ega ini salah satu, Dani gitu kan. Yeah, well, that's nice. Dan ya, kita aja reaction kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow juga IG gua. Dan jangan lupa subscribe channel Warwa, follow juga IG mereka. Enjoy, see you guys in the next fucking video. Peace out.